Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa wala amma ba'du. Kepada seluruh orang tua siswa SD IT TKI Ihya Sunnah, juga PAUD Ihya Sunnah, kami mengajak hari ini, hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 untuk melaksanakan vaksinasi Merdeka Anak. Mari kita sama-sama berperan aktif, berperan serta untuk melaksanakan vaksinasi anak kita, dan mudah-mudahan ini bagian daripada ikhtiar kita, daripada upaya kita di dalam rangka menghadapi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan dengan upaya ini mudah-mudahan anak-anak kita dalam kondisi sehat walafiat, sehingga seluruh aktivitas anak-anak kita bisa berjalan kembali secara normal. Terima kasih, kami tunggu kehadirannya dalam vaksinasi Merdeka Anak yang dilaksanakan di Mahad Ihya Sunnah dengan pelaksana dari Polres Kota Tasikmalaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin siap ya, ya sehat ya. Amin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan satu ikhtiar dalam salah satu syarat kita untuk bertawakal kepada Allah. Semoga dengan terlaksananya vaksin untuk anak-anak di Mahad Ihya Sunnah Kota Tasikmalaya pada hari ini adalah menjadikan satu bentuk ibadah tawakal kita kepada Allah, sehingga Allah akan segera menghilangkan musibah-musibah COVID-19 yang ada di Indonesia ini dengan segera. Demikian harapan dari kami sebagai wali santri dari Muhammad Abdul Al-Ghifari dan Muhammad Maulana Amrani. Semoga kebaikan-kebaikan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pino Saputra. Nikahnya dulu. Silakan ibu. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 Januari 2022 kita di Ma'had Ihya Sunnah ini sedang melaksanakan vaksin untuk usia 6 sampai dengan 12 tahun. Ya. Harapannya mudah-mudahan kita sehat semuanya, ya. Sehat semuanya, dan hal ini dilakukan untuk tadi menjaga kesehatan kita, dan kedua sebagai syarat untuk sekolah tatap muka di Kota Tasikmalaya ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada pihak terkait yang telah membantu kami dalam proses vaksinasi sekarang, terutama kepada pihak Polres Kota Tasikmalaya, ya, yang telah membantu tenaga dan
semuanya, jajarannya juga, kemudian juga kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang mendukung terselenggaranya acara ini. Sekali lagi, kita mengadakan vaksin ini untuk ikhtiar kesehatan dan sebagai upaya atau syarat untuk tatap muka sekolah di SD IT TKI Ihya As-Sunnah. Terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, kami mewakili pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolres Tasikmalaya Kota sangat mengapresiasi dan berterima kasih banyak bahwa kami difasilitasi untuk bisa melaksanakan vaksin anak usia 6-11 tahun. Dan hari ini adalah hari kedua. Sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga bahwa Pondok Pesantren ini sangat mendukung sekali dengan program pemerintah untuk melaksanakan vaksin di usia anak 6-11 tahun. Mudah-mudahan kegiatan ini sebagai bagian daripada sosialisasi membawa kabar berita keluar bahwa di usia 6-11 tahun ini kita untuk melaksanakan vaksin, mencari di mana penyelenggaraan vaksin itu dilaksanakan. Baik yang dilaksanakan oleh vaksinator dari Puskesmas, Dinkes maupun TNI dan Polri. Mari dan hayo untuk adik-adik kita yang belum divaksin, yang sudah berusia 6-11 tahun. Dari beberapa kegiatan, alhamdulillah berjalan dengan cukup lancar. Hampir bisa dikatakan bahwa anak usia 6-11 tahun yang hadir, yang datang ke tempat vaksin, itu bisa dilakukan. Hanya sebagian kecil saja yang tertunda atau tidak bisa dilaksanakan karena kesehatannya kurang mendukung, yaitu sedang pilek, flu maupun batuk-batuk dalam minggu ini atau dalam kurun waktu 1 bulan hingga pelaksanaan hari ini yang bersangkutan diimunisasi. Jadi kita tidak gegabah, kita tidak sekedar mengejar capaian target vaksin anak, tapi tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan screening. Mungkin itu mengakhiri pertemuan ini dan sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk pimpinan Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.